Pengetahuan itu bertingkat-tingkat. Tingkat yang ada di bawah tidak bisa melampaui tingkat yang ada di atasnya. Sedangkan tingkat yang lebih tinggi hanya bisa melampaui apa yang telah ia lalui saja. Karena setiap orang menilai sesuatu sesuai dengan tingkat pengetahuannya, maka tidak mungkin memaksanya untuk menilai sesuatu berdasarkan pengetahuan yang belum ia mengerti. Juga tidak mungkin memaksa orang yang sudah mengerti sesuatu hal dengan cukup baik untuk berpikir dan berbicara seperti orang yang belum mengerti banyak. Setiap orang harus bersabar menghadapi ketidaktahuan dirinya, juga ketidaktahuan orang-orang di sekitarnya. Sebab manusia biasanya memusuhi apa yang ia tidak ketahui, kecuali jika ia seseorang yang rendah hati. Orang yang rendah hati takkan menyerang orang lain, baik untuk hal yang ia pahami maupun yang belum ia mengerti. Hari-hari selalu pergi dan berganti, namun jiwa yang sederhana hanya merasakan kehadiran itu sangat dekat, selalu dekat bahkan ketika semuanya beranjak, karena dekat itu berada di dalam hati. Kutiba alaikum, apa yang diwajibkan atas kalian? Asyamu. Asyamu ini isim atau fi'il, Bapak Ibu? Isim. Isim. Apa cirinya isim? Ada alif lam. Apabila ada kata diawali oleh alif lam atau tanwin ujungnya, maka itu pasti isim. Dan ketika ada alif lam, maka tidak boleh bertanwin. Nah, coba tebak. Siang ini fi'il madinya bagaimana? Soma. 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 Mudorinya bagaimana? Ya sumu. Ya sumu. Ya masuk itu milik amati fara. Sebenarnya apa? Ada dua. Ada soma. Taring aja lah ke sini. Soma. Ada siama. Taring. Nah. Soma ya sumu soman wasiaman. Nah, soman isim masdar, siaman juga isim masdar. Dan di Al-Quran, kedua kata ini digunakan. Yang siam kita gunakan, misalnya kita baca ayat yang tadi. Kutiba alaikumus siam. Sedangkan soum itu juga digunakan dalam ayat yang lain, bercerita tentang Siti Maryam. Ketika Siti Maryam dituduh telah berzina oleh kaumnya, maka beliau bernazar untuk tidak bersaum, untuk bersaum ya, di depan orang-orang yang bertemu dengannya. Inni nazartu lirrahmani sauman. Inni nazartu lirrahmani sauman. Falan ukallimal yauma insiyan. Nah, falal ukallimal yauma insiyan. Ini uslubnya enak nih, indah. Insiyan. Tuh, soman insiyan. Nah, ini kata soman dari kata soma. Nah, di sini soman di sini maknanya apa? Ini falan ukallimal yauma insiyan. Sesungguhnya aku bernazar kepada Zat yang Maha Rahman, soman melakukan saum. Falan ukallimal yauma insiya, oleh karena itu kan aku saum, punya nazar saum, maka aku sekali-kali tidak akan mengajak satu orang pun untuk berbicara pada hari ini. Nah, di sini sauman diterjemahkan sebagai menahan diri. Dan di sini Siti Maryam menahan diri dari berbicara kepada orang-orang yang bertemu dengannya atau yang ia temui. Makna secara literal, secara awal, som adalah menahan diri, al-imsaku. Nah, sedangkan kata siam itu sering digunakan untuk mana? Ritual tertentu yang sekarang kita sedang lakukan.
yakni menahan diri dari makan dan minum serta berhubungan suami istri atau hal yang lain yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai malam atau matahari tenggelam itu siang. Maka kata siam di sini bukan siam dalam pengertian menahan diri semata-mata, tapi siam dalam pengertian khusus, yakni tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang lain membatalkan puasa pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Begitu. Jadi siamnya maknanya bukan makna umum, tapi makna khusus. Begitu. Sedangkan soman dalam ayat bercerita tentang Siti Maryam, ini soman maknanya ada makna soum secara letterlek, yakni menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari kata yang disebut berikutnya, yakni menahan diri dari berbicara. Karena ayat berikutnya berbunyi, falan ukallimal yauma insiya. Oleh karena itu, fanya diterjemahkan dengan oleh karena itu, karena merupakan akibat dari kalimat sebelumnya. Oleh karena itu, aku sekali-kali tidak akan mengajak berbicara satu orang pun pada hari ini. Itu nazar Siti Maryam. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.